merasa mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saya mohon tidak perlu hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi. Sudah, itu sudah keputusan Pak Prabowo yang sangat bijaksana itu. Tidak ada lagi yang turun ke jalan. Jangan lagi di kanan-kirinya mengembangkan pemikiran yang ambigu gitu. Kami hanya tunduk, nah ini mau dicatat, hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara resmi saya akan sampaikan permohonan ini dan daftar bukti. Pak Putu, dokumen ataupun alat bukti apa saja yang menjadi jawaban yang diserahkan kepada MK dalam menghadapi gugatan dari kubu Prabowo Sandi? Tadi tim kami datang ke Mahkamah Konstitusi sudah memberikan jawaban, keterangan setebal 43 halaman. Jadi agar publik memahami, sebetulnya dalam tanda kutip pertarungan ini sebetulnya kan antara 02 dengan pihak termohon KPU.